Hai Grid People, selamat datang di Grid Tutorial. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan unit traktor dengan menggunakan unit traktor M9540 bertenaga mesin 90 horsepower. Untuk Grid People yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya. Sebelum mengoperasikan unit traktor, tentunya Grid People wajib menggunakan kelengkapan keselamatan kerja dan menggunakan sabuk pengaman. Disclaimer bahwa setiap model unit traktor memiliki cara pengoperasian yang berbeda-beda. Untuk informasi lebih lanjut, Grid People dapat merujuk ke manual book ya. Mengoperasikan pedal kopling. Pada unit ini, Grid People dapat menggunakan pedal kopling saat memindahkan gigi kecepatan atau memperlambat traktor. Injak pedal kopling, kemudian pindahkan gigi ke tingkat yang sesuai untuk bekerja dan lepas pedal kopling secara perlahan. Mengoperasikan tuas gas. Gunakan tuas gas untuk mempertahankan mesin agar tetap konstan. Apabila ingin mempercepat mesin, maka Grid People dapat menarik tuas gas ke simbol kelinci. Dan untuk mengurangi kecepatan, tarik tuas gas ke simbol kura-kura. Mengoperasikan pedal gas. Dalam pengoperasian pedal gas, Grid People dapat menekan pedal gas untuk menambahkan kecepatan mesin dan melepaskan pedal gas untuk memperlambat mesin. Mengoperasikan pedal rem. Untuk mengoperasikan pedal rem, Grid People dapat menekan pedal rem untuk menghentikan atau memperlambat traktor. Area kerja pedal rem dapat digunakan secara terpisah antara kiri dan kanan dengan membuka kunci pedalnya. Mengoperasikan tuas parkir. Selalu gunakan tuas rem parkir saat memarkirkan traktor dengan cara tekan pedal rem terlebih dahulu, kemudian pindahkan tuas rem parkir ke depan. Untuk melepaskan tuas rem parkir, tekan pedal rem dan pindahkan tuas rem parkir ke belakang. Mengoperasikan tuas gigi. Tuas pemindah gigi utama memiliki 4 tingkat kecepatan yang berbeda dan N menunjukkan gigi netral. Mengoperasikan tuas pemindah gigi kecepatan. Tuas pemindah gigi kecepatan hanya memiliki 2 posisi pengoperasian yang berbeda, yaitu tombol on dan off. Mengoperasikan tuas maju-mundur. Tuas ini dapat digunakan saat traktor bergerak perlahan dengan menekan penuh pedal kopling. Mengoperasikan tuas four-wheel drive. Gunakan tuas four-wheel drive saat diperlukan daya tarik lebih besar dan turunkan two-wheel drive untuk daya tarik yang lebih kecil. Mengoperasikan pedal pengunci. Dalam menggunakan pedal pengunci diferensial, pastikan posisi roda pengemudi berada di tengah. Injak penuh pedal kopling. Kemudian pindahkan tuas pemindah gigi utama ke kecepatan terendah dan pindahkan tuas gas ke posisi terendah. Vina Pertiwi akan selalu memberikan informasi beragam lainnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Grid People. Sampai jumpa di video Grid Tutorial selanjutnya.